awalnya itu cemburu, tidak sesuai komitmen, Pak. Biar mereka sendiri aja. Katanya pisah-pisah bagus, pisah baik, enggak ada sampai 3 tahun enggak ada cowok lain atau enggak mau nikah lagi. Terus itu baru 1 bulan kok udah ada kayak gitu, maksudnya ada cowok lain itu sampai ketemuan gitu loh, Pak. Kalimat yang bikin masih cemburu apa? Kalimat WA yang bikin masih cemburu. Saya mau serius sama lelaki itu. Lelaki itu mau cerai sama istrinya, katanya bilang gitu. Terus? Saya masih sayang, soalnya komitmen mau balikan lagi karena keadaan kan kayak gitu. Tapi ini habis putusan cerai keluar malah kayak gitu loh. Tidak sesuai. Cerai alasannya apa? Ya sama, Pak, cemburu, Pak. Oh, wewe doan. Iya. Teman-teman media, selamat siang semuanya. Pada kesempatan siang hari ini, kami jajaran Polrestabes Semarang ingin menyampaikan press release terkait dengan pelanggaran yang telah memenuhi unsur pidana 338 dan pasal 365 KUHP, di mana tersangka yang ada di depan kita inisial EJ, usia 29 tahun, warga Gunung Pati, Kota Semarang. Jadi yang bersangkutan telah melakukan tindakan seperti tadi saya sebutkan, pelanggaran pidana pasal 338 dan 365 dengan TKP di Gunung Pati terhadap seorang wanita yang mengakibatkan meninggal dunia atas nama inisial WL. Inisial WL usia 31 tahun. Usia 31 tahun. Ya, terjadi korbannya meninggal dunia. Yang dilakukan oleh tersangka adalah motivasinya, tersangka ini sebenarnya mantan suami, jadi mantan suami yang masih cemburu lah, kira-kira begitu, cemburu terhadap korban karena korban mau kawin lagi sama laki-laki lain, ya laki-laki dialah pilihannya dia.